aja tuh rasanya udah mantap banget. Apalagi sama cabai, wah mantap ya Bu. Kayak gini aja, pakai kerupuk. Subscribe, silakan di subscribe ya Bu, biar channel aku terus berkembang. Nah, gimana cara buatnya? Yuk kita bikin sama-sama Bu. Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi dengan dapur Mak Encus. Nih Bunda, kali ini aku mau masak daging sapi oseng mercon. Nah, di sini bahannya ada 1,5 kg daging sapi, udah aku cuci bersih dan aku potong kayak gini ya Bu, atau sesuai selera Bunda aja. Kaldu sapi, garam, lada, kunyit bubuk, dan bumbu halusnya pakai cabai merah, bawang merah, bawang putih, cabai rawit. Dan di sini pakai kecap sekitar 2 sendok aja ya Bun. Di sini bumbu utamanya ada daun salam, daun jeruk, serai, lengkuas, sama cabai rawit ya Bun. Nah, aku mau rebus dagingnya dulu ya Bun. Nah, di sini saya sudah rebus air, udah mendidih. Aku kasih daun jeruk sama daun salam ya Bun. Nah, ini kita mau rebus sampai dagingnya lunak atau empuk ya Bun. Sambil nunggu dagingnya Bun. Sekarang kita lihat dagingnya tadi. Nah, ini dagingnya udah kayak gini ya Bun. Sekarang kita angkat. Dan di sini saya ganti penggorengan ya Bun, mau tumis bumbunya. Ini udah panas, kita masukin. Menisah sama minyaknya, kita lanjut masukkan daging sapi. Jangan lupa diicip rasa ya Bun. Nah ini Bun, oseng mercon udah jadi. Ini dahnya empuk, rasanya pedes.